Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Sirajul Munir. Kali ini di mata kuliah Sistem Informasi Geografis, kita akan bahas tentang bagaimana membuat peta tematik, ya, peta tematik dengan menggunakan aplikasi Quantum GIS atau QGIS. Kita akan membuat peta tematik dengan mengambil data yang ada di dalam data-data yang ada di Indonesia. Contohnya kita akan mengambil data dari setiap provinsi. Kita akan mengambil data dari provinsi. Kemudian kita akan buat peta tematiknya, bagaimana nanti data-data ini akan menampilkan sebaran suatu data, misalkan data jumlah penduduk ya di Pulau Sumatera, di Pulau Jawa. Nah, kita akan ambil nanti menggunakan aplikasi Quantum GIS. Nanti datanya kita berbasis data dari JSON yang ada di internet. Baik, di materi pembelajaran membuat peta tematik ini akan saya bagi menjadi dua bagian ya, dua video pembelajaran. Yang pertama adalah bagaimana mengumpulkan data dari internet, kemudian kita masukkan ke dalam data Quantum GIS ya, kemudian kita olah dan tampilkan datanya. Kemudian bagaimana nanti di bagian kedua adalah kita akan membuat analisanya ya, bagaimana mengumpulkan data, melakukan analisa datanya sehingga nanti bisa membedakan, menerapkan legenda yang akan dipakai atau digunakan nanti ya. Oke, sebelumnya kita pahami dulu ya. Kita pahami dulu apa sih sebenarnya sih peta tematik ya. Jadi peta tematik adalah sebenarnya adalah peta yang berbasis dari informasi atau data yang bisa kita susun secara kategori, misalkan contohnya di sini kategorinya adalah kategori dari suatu kepadatan penduduk. Contoh di gambar ini adalah data kepadatan penduduk, di mana warna kuning menggambarkan data yang legendanya di sini. Nilai kepadatan penduduknya 9 sampai 50, kemudian yang warna orange 51 sampai 250, kemudian warna kecoklatan ya itu 251 sampai 1000, sedangkan yang contohnya di Pulau Jawa ini adalah dengan nilai kepadatan di atas 1000 ya, dari kepadatan penduduk di Indonesia. Nah, dari sini bisa dapat informasinya nih ya, dengan visualisasi gambar seperti ini kita akan lihat bahwa data-datanya per provinsi nanti beda-beda gitu ya. Ternyata Aceh itu kepadatannya menengah atau cukup gitu kan, misalkan, atau yang jarang kepadatan penduduknya contohnya di Kalimantan, dan di Pulau Jawa yang kepadatannya penduduknya cukup tinggi. Contoh lain di sini adalah peta tematik sebaran provinsi di Indonesia di sini ya. Nah, tentang administrasi wilayah di sini dari Aceh sampai Papua. Ini dengan warna-warna seperti ini kita akan menampilkan informasinya gitu ya, tentang kepadatan penduduk, peta tematik sebaran provinsi di Indonesia. Tentu saja kita harus dapatkan data nih. Data pertama yang kita harus dapatkan adalah data wilayahnya dulu nih. Batas wilayah ini sudah tersedia di internet yang kita akan akses, kita akan gunakan. Oh ya, datanya juga sudah terstandarisasi, contohnya data milik Departemen Dalam Negeri ya. Kita akan menggunakan data kode dari Departemen Dalam Negeri nah, di Indonesia ya. Jadi nanti kita kumpulkan dulu data-data sebaran atau wilayah gitu ya, wilayah, kemudian kita juga cari data-data jumlah penduduk misalkan, atau jumlah atau tema-tema yang lain misalkan. Misalkan tema berkaitan ekonomi, misalkan gross domestic bruto, misalkan dari setiap provinsi gitu ya, atau tema-tema lain seperti tema tentang fasilitas di Indonesia, berapa jumlah dokter di per provinsi, berapa jumlah puskesmas atau rumah sakit di setiap provinsinya. Nanti kita akan coba hubungkan dengan kepadatan penduduknya atau jumlah penduduknya. Nah, jumlah penduduk pasti kita harus kumpulkan juga ya, sehingga nanti bisa kita hitung berapa nilai kepadatan penduduknya, dan juga tentu nanti legendanya sesuai dengan riset-riset sebelumnya atau kategorikal yang bisa kita tentukan berdasarkan riset-riset sebelumnya. Baik, kita mulai nanti dengan membuka aplikasi Quantum GIS. Oke, kita sudah buka aplikasi Quantum GIS ya. Nah, contohnya di sini saya sudah buka data provinsi ya, di sini data provinsi. Saya menggunakan latar belakang OpenStreetMap ya. Jadi ini data-data wilayah provinsi ini sudah saya dapatkan dari internet. Tapi bagaimana cara mendapatkannya nanti akan saya demokan ya. Jadi
Rencananya seperti ini ya, misalkan kita akan membuat peta tematik untuk misalkan kita ambil aja ya, untuk contoh ini misalkan tidak semua data, kita ambil wilayah Jawa misalkan ya atau Sumatera nanti, nah kita akan ambil tema data-data tertentu, misalkan data tentang layanan jumlah rumah sakit yang ada di Pulau Jawa misalkan ya dibandingkan dengan jumlah penduduknya bagaimana gitu ya, nanti kita buat warna membedakan legendanya sehingga nanti pengambilan keputusan gitu ya nanti bisa melihat oh ternyata masih kuning nih perlu diperbaiki misalkan agar jadi hijau sehingga nanti layanan kesehatan untuk masyarakat menjadi lebih baik gitu ya contohnya seperti itu ya. Data-data ini adalah data-data wilayah berdasarkan Departemen Dalam Negeri ya. Nah, jadi kode-kodenya nanti ya, ini mempunyai kode-kode wilayah nanti ya, kode-kode wilayah yang sudah ditetapkan atau menjadi kode wilayah dalam Departemen Dalam Negeri ya, yang nanti jadi acuan kita bagaimana menampilkan atau memilih kode-kode ini untuk Pulau Jawa ya, dan ada juga subnya misalkan di bawah provinsi ada kabupaten kota dan seterusnya gitu ya. Ini saya buka pakai OpenStreetMap ya. Oke, bagaimana cara mendapatkannya? Nah, kita berarti harus cari data dulu nih, ya. Berarti kita harus cari di internet, gitu ya. Oke, untuk internet, kalian ketikkan aja di sini. Kita akan mencari GeoJSON data wilayah Indonesia. Biasanya teman-teman programmer itu meng-share-nya di GitHub, gitu ya. Meng-share-nya di aplikasi GitHub. Nah, ini bisa kita cari nih data-datanya. Bahkan ada batas desa, gitu ya, sampai detail seperti ini. Nah, saya akan menggunakan data punyanya ini nih, data wilayah Indonesia punyanya Yusuf Saifuddin ini ya. Ini 4 kalau saya. Sini. Kita akan coba gitu ya dibuka datanya nih. Buka. Atau saya langsung di sini ya. Ini websitenya dicoba diakses GitHub Yusuf Saifuddin. Sini sudah mensupport ya di materi ini melalui penyediaan platform GitHub ya. Nah, sini ada data wilayah Indonesia gitu ya. Nah, kita bisa cari di sini data wilayahnya misalkan bagian data. Nah, kemudian ada GeoJSON. GeoJSON. Nah, kita cari di sini mulai dari provinsi ya. Nah, sudah ada regensi, ada distrik dan seterusnya nanti bahkan tadi udah ada village ya desa gitu ya. Nah, kita ambil yang provinsi saja. Nah, ini data-datanya sudah menggunakan kodifikasi dari Departemen Dalam Negeri ini 11. Ini kalau kita klik ya di aplikasi GitHub sudah mensupport juga tampilan peta ya. Nah, di sini merender data wilayahnya. Ini Aceh nih, Provinsi Aceh gitu ya. Dia akan menampilkan Provinsi Aceh. Ya, data wilayah ini formatnya GeoJSON. Jadi kalau lihat kode programnya itu seperti mana kayak gini ya. Nah, jadi datanya seperti ini, data format GeoJSON. Ya. Nah, ini data-data ini bisa kita generate ya. Data-data ini bisa kita hasilkan kalau kita memahami batas wilayah, kita titik per titik kita buat itu bisa gitu ya nanti dengan aplikasi Quantum Magis ya. Nah, mungkin nanti di video lain ya nanti bisa kita lihat bagaimana cara membuatnya. Saya kita nggak bahas itu, kita hanya nah ini mengambil datanya nih ya. Nah, ini kita download aja data-data ini ya. 11. Nah, misalkan saya fokus ke daerah mana nih? Pulau Jawa lah. Pulau Jawa itu kalau mulai nggak salah mulainya dari 31 ya. 31 itu Jawa Barat ya. 31 itu Jawa Barat. Oh, Banten apa Jawa Barat itu DKI. Berarti mulai dari 31 DKI ya. Jakarta, kemudian 32 ini Jawa Barat. Ya, dua ini Jawa Barat. Ya, ada Banten. Nah, ini kita download aja nih data-datanya misalkan dari 31 sampai dengan 36. 36 itu Jawa Timur, saya. Kita coba di sini. Oh, 36 Banten ya, karena provinsi baru ya, Banten gitu ya. Kalau 35-nya itu Jawa Timur.
Jadi 31, 32, 33, 34, 35, 36. Jadi ada 6 provinsi ya. Misalkan kita ambil datanya, nanti kita akan gabungkan. Nah, bagaimana cara menggabungkannya nanti di aplikasi Quantum GIS gitu ya. Nah, ini seperti ini ya. Oke, nah baik kita download aja satu persatu. Jadi cara downloadnya ya bisa juga download semuanya di sini ya. Atau kita download satu persatu, misalkan tinggal diklik aja ya sini data ini kita download situ ya di sini. Kita download sini. Oh, di download ya. Nah, ini ada download ya. Di sini ada link download sini. Nah, download filenya. Kita download G31, kemudian kita download 32 ya sampai data yang terakhir gitu ya. Baik, setelah kita download ya, jadi saya sudah mendownload file GeoJSON dari ada yang saya fokus ke provinsi Jawa di provinsi-provinsi yang ada di Pulau Jawa aja ya. Di sini dari mulai ada 6 data ya, ada 6 data. Ya, nanti kita akan masukkan ke dalam Quantum GIS gitu ya. Datanya sudah saya masukkan. Nah, baru kita buka aplikasi Quantum GIS ya. Nah, untuk ini kita buat project baru aja ya. Project new. Ya, kita bikin project baru. Kita simpan dulu projectnya. Save, kita letakkan di aplikasi kita di sini. Saya letakkan di sini ya, di praktikum lah ya, sini misalkan tematik satu ya, saya kasih nama tematik satu projectnya. Oke, nah ini nah, baru berikutnya adalah datanya kita masukkan apa namanya data-data ini kita masukkan. Caranya adalah dengan bisa langsung mengklik and drag ya, atau bisa juga layer, add layer, nanti juga bisa kita pilih di sini layer, add layer, add vector layer di sini bisa juga kita, karena ya, nanti sumber datanya apa kita bisa masukkan ya, add vector layer. Nah, kita ambil filenya di sini mana, kita browse dulu ya filenya, datasetnya mana ini kita ambil, tadi adanya di SIG di mana tadi di Jawa. Nah, ini ada 31 pen. Nah, ini kita masukkan add aja di sini. Jadi sudah masuk nih data Jakarta dengan Kepulauan Seribunya di sini. Jadi kalau ingin diaktifkan OpenStreetMap-nya atau Google Hybrid-nya, Google Hybrid juga bisa ya misalkan. Nah, ini jangan lupa nih di bawah biar Jawa ini adalah DKI ya. Oke, Google Hybrid di sini. Nah, DKI. Nah, ini baru satu data ya, 31. Nah, atau kita bisa juga klik enter aja langsung bisa gitu ya. Yang layer ya. Nah, klik enter bisa aja, atau ini jangan lupa di save dulu ya, di save dulu. Save. Kalau di save as boleh di klik kanan. Nah, nanti bisa di save lah gitu ya. Oke. Nah, kita lanjutkan atau klik and drag tadi ya. Tadi bisa add layer, pilih vektor. Nah, ini 31 sudah, baru 32 kita klik and drag aja bisa langsung sini. Nah, sudah muncul tuh ya. Jawa Barat ya. Berikutnya 6 Banten ya, 36 ini Banten karena provinsi pemekaran, jadi nilai apa namanya ID-nya ya, ID-nya belakangan ya setelah Jawa Timur. Jawa berikutnya Jawa Tengah 33 ya, kemudian DIY itu 34, baru terakhir Jawa Timur ya. Nah, ini. Nah, jadi sudah kita masukin ini ya, wilayahnya seperti ini. Sudah jadi ya di sini datanya untuk data Jawa gitu ya. Yang di sini Karimun Jawa belum masuk di sini nih ya. Dia harusnya masuk ke
Oh, ada mungkin kecil sekali di sini ya. Mungkin bisa cari nanti data-data yang presisi ya untuk masing-masing wilayah ini, gitu ya. Oke, baik. Nah, di sini ya ini ada jadi provinsi ini. Nah, ini ya, kalau ini warna-warnanya berdasarkan wilayah ya. Nanti kan kita ingin warna-warnanya berdasarkan tematik. Tematiknya misalkan tadi layanan jumlah penduduk dan seterusnya, gitu ya. Oke, ini data yang pertama ya. Nah, ini data-data ini bisa kita klik kanan di Open Attribute Table. Nah, sini ada datanya sudah hanya berisi informasi name, latitude dan longitude saja, gitu ya. Jawa Timur tadi ya 35 ya. Atau 31 DKI di sini ya, Open Attribute Table. Nah, ini DKI Jakarta, latitude. Nah, kita perlu tambahkan nih. Data berikutnya adalah jumlah penduduk ya, kemudian apalagi misalkan kita cari di internet misalkan, nah saya sudah punya data, nanti kalian kalian cari datanya lewat di BPS data, cara nyari datanya bisa di dari data Biro Pusat Statistik misalkan jumlah penduduk Indonesia per provinsi tahun 2023 misalkan. Nah, nanti cari aja di sini jumlah penduduknya, nanti bisa kelihatan di sini ya datanya. Nah, saya ambil nih tahun 2020 seperti ini dalam ribu jiwa di sini. Nah, data-data ini misalkan di Jakarta nih ada 10.000 gimana nih ya, 10.000 10 juta ya, 10.562 gitu ya. Ini dalam ribuan. Nah, nanti bisa data ini di tahun 2020, saya ambil contohnya tahun 2020 misalkan ya. Bisa di ini kan. Nah, ini bisa kita tambahkan di dalam data ini nih. Data yang tadi di Quantum QGIS misalkan DKI ya, di sini kita klik kanan aja Open Attribute Table. Nah, ini kita bisa tambahkan menambahkan data wilayah nih. Tanda plus di sini ada kalau salah di sini edit dulu ya. Di sini ada edit. Oh, ini tanda toggle editing mode sebelah kiri, kemudian kita tambahkan tanda plus misalkan new field ya, di sini ada new field. Nah, kita tambahkan aja di sini populasi itu ya, populasi tipe datanya integer apa double ya, kita double ya desimal karena kita tadi datanya adalah koma tadi ya. Nah, di Indonesia di sini saya paste aja, nggak bisa dipaste. Kita coba aja catat misalkan 10562,1 10562,1 itu ya. Nah, ini koma satu 10.000 atau 10 juta ya, kalau ini kan ribuan ini 10 juta. Nah, gitu ya. Nah, ini datanya karena nanti kita akan hitung, kita akan dapatkan misalkan selisih dari atau bukan selisih. Nah, perbandingan ya, perbandingan antara misalkan layanan kesehatan dengan jumlah puskesmas misalnya dengan jumlah penduduk nanti itu berapa nilainya. Ya, berarti ada harus ada operasi matematis di sini, gitu ya. Oke. Sudah kita coba tambahkan nyari data lagi, saya minta nanti menggunakan peta tematik apapun nanti ya. Contohnya saya sudah mendapatkan data ini aja nih. Di tahun berapa ya di sini? Asumsikan aja lah ya. Ini hasil asumsinya tahun 2020 ya di sini. Di sini asumsinya tadi kan tahun 2020 di data BPS-nya di sini tahun 2020. Nah, misalkan asumsinya kita jumlah rumah sakit nih. Rumah sakit khusus, rumah sakit rawat inap misalkan di sini ya. Misalkan di DKI Jakarta ada 309 misalkan jumlah rumah sakit umum. Nah, kita coba masukin datanya nih ya. Di dalam sini ya, kita tambahkan misalkan fil baru RSU rumah sakit umum misalkan ya, layanan kesehatan ya, jumlahnya integer aja. Oke. Nah, ini datanya berapa? Datanya misalkan 309 untuk DKI, sorry, 141 untuk DKI Jakarta ya. Kita hitung sini 141 teraja. Nah, kalau sudah kita save gitu ya di sini. Save, close, gitu ya.
Nah, jadi sudah ada nambah dua tuh di situ. Baik setelah populasinya dapat, datanya juga RS sudah dapat, kita juga bisa menambahkan kolom, misalkan nanti kolom baru hasil operasi matematika di sini. Ya, misalkan kita akan menghitung tingkat kepadatannya. Misalkan tingkat kepadatannya kita hitung aja yang mudah ya. Nah, misalkan populasi dibagi jumlah layanan rumah sakitnya misalkan ya. Misalkan kita nah, kita bisa gunakan kalkulator di sini. Sini ada open field kalkulator, kita buka. Nah, kita bikin field baru ya. Nah, kita bikin field baru, kita kasih nama misalkan tingkatkan tadi RSU TRSU deh, tingkat dari rumah sakit underscore aja deh. Nah, rumah sakit umum misalkan ya. Tipe datanya karena pembagian ya desimal nanti ya. Kita akan bagi misalkan tadi ya. Nah, apa yang akan kita bagi operasi matematiknya di sini ya. Nah, misalkan populasi ya. Tadi kan di sini fieldnya kita lihat di sini populasi dibagi ya, kita bagi dengan RSU. Ketika aja di sini populasi populasi dibagi bagi itu ada di sini ya. Dibagi RSU. Nah, ini fieldnya ya RSU ya. Nah, tinggal di oke-kan saja di sini. Jadi dapat hasilnya nanti. Nah, nilai kepadatannya seperti ini nanti. Ya, misalkan DKI dengan nilai kepadatan 74, nanti kita bikin range, misalkan 1 sampai 50 warnanya, misalkan 1 sampai 25 misalkan, warnanya adalah kuning, gitu ya. Nah, kemudian warnanya kita balik ya, 1 sampai 25 warnanya merah, gitu ya, misalkan. Kemudian 25 sampai 50 warnanya kuning misalkan, 50 sampai 100 misalkan warnanya hijau. Bisa define seperti itu. Nah, ini kita save aja. Nah, seperti itu ya. Namun demikian nanti kalkulatornya mungkin kita akan hitung ya. Secara global aja nanti secara setelah digabungkan. Nah, ini kan tadi per field ya. Jadi kita menggunakan datanya per field di sini. Nah, ini harus kita gabungkan dulu. Ya, biar nanti data JSON-nya itu jadi satu file. Ini kan data JSON-nya kan masing-masing nih. Ya, data JSON-nya masing-masing. Nah, ini nanti kita akan gabung. Kita merge jadi satu file namanya Pulau Jawa misalkan. Data Jawa misalkan ya. Oke. Jadi ya mungkin nanti kalkulatornya kita letakkan di belakangan gitu ya. Ya. Oh ya, tadi di sebelumnya kita bisa juga nambahkan field baru aja yang lain ya. Misalkan kemarin kan di tugasnya kita saya minta menambahkan data-data yang lainnya misalkan ya. Misalkan di sini jumlah dokter misalkan ya. Nah, jumlah puskesmas misalkan ya. Nah, jadi minimal ada tiga data tematik yang bisa kita buat aja di sini file baru misalkan. Tuh ini kita hapus aja ya yang RSU nih. Ini kita hapus aja nih kita edit dulu, kita hapus ini ya di yang Jakarta nih. Hapus nanti ya PRS ini kita hapus saja. Kita coba nanti ada minimal ada tiga ya saya data ya. Contohnya RSU saya tambahkan RSU, saya tambah baru misalkan tadi puskesmas, misalkan puskesmas jumlah puskesmas di provinsi tersebut ya, misalkan satu lagi jumlah apa tadi ya, saya dapatnya data ini jumlah klinik misalkan ya, bisa juga jumlah klinik kita mau dibuat juga misalkan, atau jumlah dokter lah misalkan ya, jumlah dokter ya sini, jumlah klinik sini contohnya, jumlah dokter ya, jumlah posyandu dan seterusnya, nanti bisa tematiknya bisa banyak nanti ya, contohnya seperti itu silakan ditambahkan aja di sini. Misal satu satu lagi deh saya tambahkan jumlah dokter deh gitu ya, buat dokter. Jadi ya di plus tuh ya dokter ada berapa di situ ya, oke saja di sini. Nanti ya nanti harus dicari datanya tuh ya, ini kebetulan yang kita pakai di tahun 2020 gitu ya. Nah, kalau tahun juga boleh tuh, kalau dimasukin nanti kalau time series data tahun boleh dimasukin di sini ya, tahun berapa ini data ini ya, boleh kita masukkan tahun aja deh ya, untuk menginformasikan metadatanya nanti biar kalau kita convert ke suatu file GeoJSON nanti bisa kita hubungkan ke dalam sistem database tentunya ya. Kita tambahin satu lagi tahun ya. Oke. Nah, ini tahunnya tahun 2020.
Contohnya gitu ya. Nah, tentu saja nanti ada field-field lain tuh ya, sama tingkat RSU, tingkat puskesmas, tingkat dokter nanti. Ya, kita bikin tuh nanti pakai rumus operasi matematik yang ada di kuantum di sini. Ya. Oke, sudah save dulu. Oke. Ya, sudah di-save, kita close. Oke. Langkah berikutnya adalah, nah ini belum selesai ya, karena kita harus ngedit satu-satu gitu ya. Kita harus ngedit satu-satu, nah, baiknya kita ngeditnya nanti dalam kalau sudah digabung aja. Nah, oke. Langkah berikutnya adalah kita gabungkan nih. Kita gabungkan data ini ya. Kita gabungkan data ini misalkan menjadi caranya kita checklist saja semuanya di sini kemudian ada vektor. Nah, di sini merge vector layer. Jadi sebenarnya data-data ini adalah jenisnya adalah vektor. Ya, kita pelajari ya bahwa di data spasial itu ada jenis data vektor, poligon, area seperti ini ya. Ada juga data raster. Raster itu data biasanya data citra ya, citra raster yang download dari hasil pengambilan data gitu ya dari satelit ataupun menggunakan apa namanya drone gitu ya. Oke, ini kita akan gabungkan data-data ini. Caranya di checklist dulu semuanya, kemudian vektor di sini data management tools merge vector layer. Gitu ya. Nah, jangan lupa di sini mana yang mau digabungkan diklik dulu input layer. Nah, di checklist semuanya. Nah, kalau sudah, oke. Okay. Oh ya, nah, oke okay dulu sini. Nah, baru nanti lokasi file penyimpanannya di mana nih? Ya. Ya, ini apa namanya? CRS-nya kita pakai yang ini aja ya, yang Sedimentator WGS 84 ini. Nah, di merge nih. Merge-nya filenya apa? Kita cari dulu di sini. Save to file aja ya, save to file. Kita cari lokasinya mau disimpan di mana tadi? Project-nya ada di mana? Ini di praktikum di sini ada. Nah, di sini ya. Nah, filenya kita bikin namanya Jawa ya, tematik Jawa atau Jawa aja ya. Jawa gitu ya. Save. Ya, kalau sudah di run, dia akan memerge data. Nah, dia akan membuat satu file di atas ya, di sini. Close. Nah, di sini sudah ada datanya, sudah di merge nih. Ya, nanti datanya sudah jadi satu di sini. Nah, datanya kita save aja. Ini sudah jadi satu. Nah, kita klik kanan, open attribute table. Nah, ini data-datanya. Oke, jadi sudah ada data-datanya nih. Nah, tinggal nanti kita isi tuh datanya. Ya. Baik, mungkin di bagian pertama di video ini sampai sini dulu ya. Nah, nanti di bagian kedua kita akan coba ubah datanya atau kita isi datanya kemudian kita tampilkan dalam bentuk yang sudah menggunakan tematik ya. Kita menggunakan tematik warna-warna dengan pemberian warna. Ya, nanti kita kategorisasi kategorikal gitu ya. Baik, terima kasih. Kita lanjutkan di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.